Halo guys, welcome back to Kaleng Gimong untuk Gelapung, masih di konten hari-hari Magic Chess bersama Bapak Teknikal Magic Chess. Untuk para terpongkengers mania lovers, khususnya bosku. Jadi di game kali ini kita bermain link 1 main panggung-panggungan. Rencananya di sini kita mau main Elementalis karena kita mau bikin Hyper Selena Elementalis. Ada requestan yang udah lama sekali bosku, 3 bulan yang lalu. Bisa kalian lihat di requestannya guys ya. Jadi di sini kita cari magic kristalnya yaitu Elementalis bos. Ya kalau nggak bisa 6, L-nya 3 udah cukup itu guys ya. Udah ngebantu karena dibantu juga dari yang namanya link panggungnya. Sini kita ndak punya purify, sangat berbahaya bos. Jadi kita ambil inspire aja guys. Dan di sini kita berharap dapat blessing stone, entah itu selenanya atau cownya guys. Sementara setapannya begini dulu, biarlah Luyi di panggungnya menjadi biduan gitu ya, biar dia bernyanyi berdendang di sana guys. Ini orang main Tars 3 sudah di nerf cok, masih mau main aja kurang guys. Tars 3 sekarang peminatnya sudah menghilang guys ya. Kemenang dong Angela gitu loh. Kemenangan pertama kita, santai. Gue juga mau ucapin makasih banyak yang udah support channel ini guys ya, yang udah like, subscribe, yang udah nge-share. Mudah-mudahan rezekinya lancar, sehat selalu, terus apa yang diinginkan semua kecapai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala guys ya. Santuy dulu. Gak ada yang bisa diambil sih, paling kita ambil-ambil biasa aja kayak ya hitung-hitung, menuhin tempat bench pemain aja guys. Ini kita harus jual dulu jadi biar interest 10 guys ya, santai. Dan summoner kali ini rencananya dia bermain Wawan 1 guys. Ini commander ngesali cok, kalau kita ndak punya yang namanya item BPJS wah alamat guys. Masih menang, jadi kita nggak perlu jual hero. Kita pegang itu Joni, jaga-jaga bisa aktifkan summoner, jadi kita bisa cari cuan tipis guys. Santuy dulu. Kita lihat di sini Elementalisnya ada guys, langsung dicocol. Tinggal cari Selenanya nanti guys, langsung kita taruh di panggung biar Selenanya mode kesurupan Tanboykun, biar dia makan terus cok. Santai aja, ini kita mau up level boleh aja sih. Kita masukkan Lolita biar bisa ngeteng di depan ya, lumayan lah, bisa ngasih shield juga guys ya. Kedua orang random. Tar 1 main Guardian. Wah ini super tebal cok. Ini harus di burst damage guys kalau ketemu-temu hero tebal begini guys ya. Kalau enggak aduh, kita bisa bagi damage atau kita yang dikalahkan coy. Dia mau bikin bintang 4 hero nih guys. Jadi kalau mau bikin hero bintang 4 itu ya semaksimalnya kalian main hero pos 2 tuh maksimal guys ya. Pos 1 pos 2 itu bisa bintang 4 guys. Masih menang ternyata bos, santai, berapi-api, diambil dulu guys ya, siapa tahu cowoknya blessing. Kayak biasa solawatnya jangan ketinggalan bosku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu magic 2 biji diambil sudah lampunya guys ya. Diambil lagi. Dapat item apa guys? Berserker Fury nggak pakai guys ya, kita ambil Tanboykunnya, kita ambil langsung guys. Alhamdulillah diridhoi muntun. Langsung kita pasang aja Selenanya begini. Magic Crystal kita pindah ya, walaupun cuma itemnya hanya Inspire, aman guys. Tapi stunnya aktif, nah itu yang bikin nikmat guys ya. Jadi kita sudah wacana-wacana mau aktifkan sesegera mungkin, menabung biar bisa paling enggak 4 mage kalau bisa guys. Jadi Selenanya itu punya lifesteal juga guys ya, karena nggak punya konsentrat guys, itu yang bikin was-was. Masih win streak bosku kelihatannya, nice. Menabung dulu pemirsa, jadi kita cepat naik level aja nanti ke level 7 guys. Nah sini kita rada ngegas aja. Sini aktifkan dulu magenya, jadi ada lifesteal ya, walaupun hanya 2 mage, gak begitu deras, paling ndak ada gitu dulu guys ya. Nah di sini habis hujan tadi guys ya, hujan Samarinda. Nah nggak tahu di kota-kota kalian hujan nggak? Kalau Selenanya blessing mage, kita bikin nama mage. Kalau misalnya Selenanya blessing stone, cowoknya kita refresh guys ya. Bahaya nih menu ketiga guys, tapi bisa kita makan langsung. Pokoknya aman selama Selenanya itu rumahnya ndak rubuh cok. Kalau rumahnya Selena rubuh, nah itu bakalan mempersulit juga guys ya, untuk ngisi mananya jadi lambat. Tau sendiri Selena ini rada-rada slow mo guys. Main link 1 ini bagus kalau dapat runnya, run nambah attack speed, nah itu bagus guys. Jadi dia cepat basic attack, cepat dapat mana coy. Kita lihat runnya guys. Nah run paling bagus tuh warrior blessing guys. Kayaknya ambil warrior blessing aja cok. Jadi anti CC guys. Selena kita walaupun nggak pakai purify aman, jadi nggak bisa di stun guys. Terus dia setiap kali eliminasi musuh kan dapat darah juga, ada lifesteal tambahan, aman guys. Kita masih berapi-api dengan darah 100 loh, santuy. Alhamdulillah ada item magic guys ya, ada glowing one, lumayan ya, walaupun nggak begitu bagus. Glowing one ini bagusnya untuk hero-hero yang main magic, the magic power tapi skillnya yang area guys, jadi efek bakarnya itu menyebar cok. Kalau single target kurang, tapi ya berhubung kita dikasihnya itu ya dipakai dulu sementara, nanti bisa kita pindah ke hero-hero yang lain. Kita mau up level jangan dulu lah, hero aspiran kalau memang bisa dia blessingnya elementalis bagus, kita bawa aja guys. Hitung-hitung bisa buat TB juga di depan kalau memang si Ruby-nya jadi elementalis guys. Gak usah takut cok, nah makan hilang itu. Nah langsung aktif guys ya. Wah, kita langsung kena makan cok cok, tapi kayaknya masih bisa menang dong seharusnya guys. Ada Yudora weh, aduh padam api kita guys, hilang api kena kubui. Apa dah, gagal kita mau perfect win. Santuy, di sini kita bakal nahan, jadi coba masukin sementara apa yuk, Ruby aja lah sementara guys. Saya serba salah kalau main link begini guys. Masalahnya posisi ini nggak enak nih, posisi panggungnya ini di tengah, coba di pojok kiri atau pojok kanan, wah enak itu guys. Ini bahaya cok. Kita ketemu Wawan Commander Zilong ya, nggak usah takut guys, nggak usah takut. ya, walaupun commander ini ya bisa dibilang OP nih, tapi penikmatnya rada kurang guys. Masih rame main Pale loh daripada Zilong nih guys. Walaupun Pale itu di nerf, walaupun skill 1 sama skill 2 nya tetap masih banyak peminat Pale gitu. Santuy, kita menang kawan. Satu round lagi pet box, santai. Mana Selena nya lagi nih? Kagura. Kagura lama juga tuh nggak ada hyper guys ya. Nantilah kapan-kapan Kagura kita coba kontenin kamu guys. Ayo guys, kayak biasa gue selalu ingatin buat kalian-kalian orang, khususnya untuk para terponggengers mania yang muslim dan muslimah, sholat 5 waktunya jangan ditinggalin guys ya. Kalau bisa sama sunah-sunahnya, sholat sunahnya juga lebih cakep ya, sama sholawatnya itu juga jangan ketinggalan guys ya. Kayak biasa gue nggak akan bosan ngatin kalian semua. Mau orang Banjar tuh muyak itu aja terus dipadahkan, terserah biar aja muyak buat mendengar. Kepakai alhamdulillah, jadi amal jariah. Nggak terpakai setidaknya mengingatkan, itu barang ya kan, gasan bebuanmu. Kada bisa memberi duit guys kepada bebuanmu sekalian, paling nggak bisa memberikan amalan aja. Kita ke pet box dulu, santai guys ya. Ada item magic kah? Ada 2 biji guys ya. Winter itu berat, pasti diambil guys ya. Diambil lagi 2 item magic. Kambing memang baik tuh gak main magic nih, tapi ada biji mage bisa kita ambil guys. Jadi ya harapannya kita dapat blessing mage atau blessing elementalis. Kita lihat ruby nya jadi apa, malah jadi assassin guys payah. Maginya biar kita kasih ke Yudora lo guys, sekali petir lumayan itu cok. Ini efek hujan di sini, berapa hari ini hujan cok, hidungku rada mampet nih guys. Ojek kehujanan ya, nggak sempat kehujanan deras ya, cuman ya kena gerimis juga, namanya kena air hujan nggak bagus juga guys ya. Kalau misalnya badan lagi drop, wah itu bisa instan kita langsung drop juga jadi guys. Temu Kagura cok, mistik habis panggung-panggungan begini. Salah ini guys, Selena masih bintang 1 lagi, aduh. 75 masih aman. Nah, winter kok Joni nya dikasih winter nih. Tentang Joni nya bintang 3. Oh dia mau main summoner guys, summoner mistik. Selena mana Selena? Nah ada Selena nya, tapi aduh payah. Kacau muntun nih. Kita jual dulu guys ya, minimal blessing. Aduh payah. Kumpulin dulu hero-hero magenya guys ya. Hero mage sudah terkumpul. Astro, nah ini tadi kita kalah sama dia guys. Apakah kalah lagi? Nah, bisa yuk lancenya guys, lancenya. Nah lancenya hilang, aman itu. Mau Karina bintang 3 gak? Bisa, aman. Ah sudahlah. Nah lancenya ya, obatnya tadi guys sudah kena lancenya. Nah apa daya, berarti di patch sekarang nih enak guys ya, variannya bermacam-macam. Sebentar kita fokus ke rune dulu guys. mana bandit sekarang 5 mana aja guys ya. Dilema nih, Storm Stand atau mana bandit, sama-sama bagus buat nambahin mana guys. Kita ambil mana bandit aja karena kita planningnya juga main ke mage. Nah kebetulan dapat blessing mage guys ya, si Odetnya lumayan. Di sini kita aktifkan Norton Adventure, cari cuan dulu guys, tipis-tipis. Dapat mirror, alhamdulillah kita dapat konsentrat guys ya. Ya minimal bintang 2 dulu lah kita di sini. Blessing mage, mage lagi. Ele. Jual dulu guys. Nah begini kan 6. Tapi ngomong-ngomong, dada kita cloning aja sudah. Ah, enggak apa-apa guys. Di cloning aja paling enggak bintang 2 sudah Selena kita. Nah, jadi ini combo simpelnya udah guys ya. Jadi karena kita nggak bisa ya, kalau memang nggak bisa elementalisnya 6-3 aja udah lumayan karena stunnya juga aktif guys. Beda halnya stunnya nggak aktif cok. Nah ini stunnya kan aktif. Wah ini beda cerita bos. Selena aku bintang 2. Monyetnya hilang guys ya, sekali makan walaupun punya immortal. Nice, langsung pulang taras 3-nya guys ya. Aman terkendali. Apakah 75 darah kita ini bakal berkurang atau akan berapi-api lagi dengan kemenangan yang berturut-turut? Wih menang juga tuh cok, berapi-api deh guys. Darah 75 juga lagi. The best comes with surprise. Bentar, kumpulin dulu guys. Mana nih? Dapat biji magi lagi boleh. Masih ada hero yang bisa dijual. Kalau dapat biji ele juga boleh. Kalau memang dibantu sama Muntun, ya bisa jadi 6 ele sama 6 mage plus stunnya aktif guys. Nah ada Selena akhirnya lawasnya ngerol lah. Biji jadi bari. Muntun gak usah takut guys, gak usah takut, panggung masih ada. Winter lagi kasih paham. Sudah aku bilang nice. Ulang Yuki 3-nya nih, main Yuki 3 gue tekanin buat kalian guys. Kalau main Yuki 3, kalau ada Purify ambil. Karena counter dari Yuki 3 ini apa? Kena stun, cok. Kalau sudah kena CC, udah kayak orang blow on, guys. Dikeroyoi orang, meninggoy juga. Hypermu walaupun kuat-kuatnya, tapi kalau nggak bisa gerak, apa dah? Guring mana lagi dah? Mana nih? Selena lagi dong. Malah Odet yang lancar guys. Odet mau bintang 3. Jadi apa nih? Jadi WM, jual aja lelangnya. Mana? Weh, Selena mana? Malah Odetnya mau bintang 3 guys. Apa info Muntun? Bisa-bisanya di level 7 lancaran Odet daripada Selena guys. Lagi bau oleh begitu coy. Kita menang dah kita nih. Kasih paham. Makan dulu. Dekat sini. Makan lagi nih. Trot. Nice. Pokoknya Selena cosplay jadi Tanboykun guys. Dia mau mukbang, mau makan tunjang dia coy. Odetnya ambil, nggak apa-apa. Odet bintang 3-in aja nggak apa-apa guys, karena kita bakal nahan di 7 nih lumayan lama atau naik ke 8 buat cari Selenanya guys ya. Nah di sini pet box lagi, nggak tahu nih itemnya, nggak ada item magic lagi. Muntun. Udah ada wangi-wanginya coy. Tampil ini aja guys. Jadi mendekat langsung kelempar guys ya, dengan bantuan dari Jawhead Ejector. Malah bintang 2 sampai siapa namanya ini, Lunox. Nah baru dapat Selenanya guys. Ntar diracik dulu item guys ya. Coba ke Yudora dulu guys ya. Kalau Odet bintang 3 ke Odet nanti. Cuman biji maginya ya biar aja di Yudora guys. Bahaya cok, temu kangkung begini. Kangkung lagi, mistik nih. Serepet Kagura bersih ini anggota aku cok. Apa aku bilang? Kalau main mistik hyper Kagura, hyper Hayabusa, ya pedih coy. Mabuk. Joni, ya hilang Joni, ketemu lanci guys. Akhirnya Winter. Selena diambil dulu. Roll guys. Alhamdulillah sampai Odet yang bintang 3. Selenanya kalah roll coy. Selenanya kurang 3 lagi guys. Nah 2 biji langsung dikasih, berarti kurang 1. Tapi nggak tahu nih setelah ini wangi ndak, tahu dia jolimi lagi guys. Untung memang begitu, suka begitu guys. Tapi kalau lagi baik betul beh cam. Wangi-wangi bilang pastol. Ntar 1 main Guardian guys. Ini tebal-tebal cok. Kita bisa kalah gara-gara bagi damage aja nih bisa coy. Kalau nggak bisa ngekill, karena nggak bisa langsung di burst, nggak bisa langsung instant kill cok. Kalau Guardian begini bisa 2 atau 3 kali ulti guys. Tapi beda cerita kalau bintang 3 guys ya, hyper kita. Menang nggak? Menang guys, aman. Tinggal 3 peserta guys ya. Cloning udah kita pakai lagi cok. Semoga disini dapat cloning nanti guys ya. Di Kripron ini dapat ya, dapat item BPJS lah, biasa dapat aja cok. Ini bujur-bujur nggak ada dapat guys ya. Ya mau kayak apa lagi dah. Guardian. Main tar 1 itu kayaknya bagus kalau main ke arah combo Norton Adventure tuh. Kayaknya lo ya. Sebentar kita item ngambil dulu. Ada Pelin Blade, ada buku, gas. Kasih ke Odet aja guys ya. Karena Selena nggak usah pakai buku, sebenarnya aman aja. Karena stunnya aktif guys. Kita level aja guys ya. Tinggal cari Selena sebiji. Kita coba all in. Nah kita butuh 1 aja lagi Selena guys. Tapi apa endingnya cok? Kada dibari sampai habis duit teh walau memuntunnya sana dikasih cok. Ya Allah ya Robi, downgrade dulu guys. Nggak usah kayak gini aja, jadi bisa kita jual. Masih nggak mau ngasih. Nah begini dulu cok, biarkan kita cari interest di 10. Bisa lawan ini, bisa masih menang guys. Lawan Kagura tadi PR. Jadi kucing coy. Nah mamam kamu. Kenapa iya-iyanya ya Lunox. Lunox tapi lain item magic apa dah. Ya pilu, Cok. Ya apa hubunganmu mudik? Rame aja ke di kampung. Aku ndak mudik, coy. Mama aku aja yang mudik. Fokus ke game dulu, guys. Kita fokus cari Selena. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi juga dia akhirnya, guys, ya. Walaupun tidak blessing, coy. Geser dulu, geser dulu. Tujuannya apa? Buat thumbnail. Saja ya dikumpulin lagi, guys, ya. Gak apa-apa lah, kena Kagura, kena serepet gaming, itu biarin. Selena aku sudah bintang 3, yuk. Tanboykun lahir di Magic Chess, ya ini sudah. Kalau dulu mukbang itu pakai Hanzo, sekarang pakai Selena, guys. Langsung sekarat akainya, guys, ya. Cuman nggak bisa langsung ningsoi, guys, karena begitu tebal darahnya. Oh, balik-balik, guys. Nah, hilang juga, ketelan kalinya. Atau nih, bisa ndak aktifkan L-nya 6 kurang 2, guys, ya. Up level sama dapat capacity atau dapat biji-bijian yang cocok. Belum ada yang bintang 4. Nanti aku tutorkan main tar 1 di patch terbaru, guys, ya. Ada triknya, guys. Manfaatkan fitur rune itu, nah. Fitur rune sama manfaatkan fitur elementalis lagi. Blessing, guys. Enak nyarinya, guys. Dimakan. Oh, tebalnya. Tebal belernya, Cok. Makan Selena. Sekali gigit segitu, Cok. Berarti 2 kali gigit. 2 kali digigit sama Tanboykun baru hilang. Jeder, bagus. Dipetir sama dimakan, double do damage-nya, Cok. Akankah ini pet box terakhir atau bakalan kita ada perlawanan lagi dengan combo guardiannya? Kita lihat di sini, kayaknya kita ambil Bloodwing saja, guys, biar ada tambahan magic lagi, tambahan dapat shield juga kalau pasifnya ke trigger, guys, ya. Mau elementalis, darah musuhnya bisa kalian lihat, guys. Kalau darahnya masih panjang aja, mungkin aktifkan 6 ele sama 6 magi, bisa-bisa aja kita. Berhubung darah musuh segitu, ini paling bisa ronde terakhir, Cok. Dia rubah posisi, guys, ya. Nggak bisa. Selena aku udah jadi, Cok. Jadi Tanboykun mau jadi apa kamu? Makan. Langsung sekarat akai, Cok. Pokoknya 2 kali gigit, guys. Sekali, 2 kali. Ya. Panggung jangan hancur. Hancur, Cok. Akai. Hilang akai. Belerik mau juga, apalagi ginian, ya. Selamat tinggal, guys, ya. Jadi requestan 3 bulan yang lalu baru terrealisasi sekarang, yaitu hyper Selena Elementalis. Jadi semoga bisa kalian coba, guys, ya. Sekian, terima kasih untuk gameplay kali ini. Jangan lupa bahagia, kawan-kawan.